Alhamdulillah, tos katimu. Untuk yang hanyut sudah ditemukan, kejadiannya malam, baru ditemukan tadi pagi dalam keadaan meninggal dunia. Tisu kan nih, Bang? Dan kita terus menghimbau kepada masyarakat di kala cuaca seperti ini, kita harus waspada lah ya, siaga, waspada untuk selalu update terhadap kejadian di sekitar dan segera mengungsi jika air semakin naik. Sekarang sepinggang. Kalau ada perahu karet ya.